sobek nih, tanpa ulen, tanpa telur, dan tanpa susu ya. Nah, yang pertama bahannya ada 300 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang protein sedang ya. Kemudian ada 100 gram gula halus, 150 ml air hangat, 2 sendok makan Vermipan, 1 SDT SP, setengah SDT garam, dan 1 sendok makan margarin. Oke, toppingnya aku mau pakai meses dan keju. Oke. Nah, ini bahan untuk waterrootnya ya. Yang pertama ada 100 ml air dan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang ya. Oke, let's go. Sekarang kita masak waterrootnya ya sampai mentok. Terus sudah mengental seperti ini, kita matikan api ya. Kemudian tutup pakai wiping wipe ya. Seperti ini, sambil kita membuat adonan ya. Oke. Masukkan tepung terigu, kemudian kita tambahkan ragi, kemudian kita masukkan gula. Masukkan SP, kita aduk hingga merata. Kenal ya, aku tambahkan vanila sedikit. Oke, kemudian kita masukkan air secara bertahap ya. Kemudian kita masukkan
1 jam, kemudian kita kempeskan seperti ini. Oke. Setelah kita masukkan ke dalam loyang, kemudian kita tutup kembali. Kita tunggu selama 40 menit. Oke. Oke, ini setelah 40 menit ya. Cantik sekali dan sangat mengembang. Oke, waktunya kita memanggang. Oke, ini sudah matang ya. Kemudian kita olesin pakai margarin. Seperti agar permukaan tidak kering. Oke, sudah jadi. Waktunya kita plating. Let's go. Nah, taraaa. Akhirnya jadi juga nih, roti sobek ala Neza Kitchen. Cakep sekali. Sekarang aku mau coba dulu ya. Aku mau belah dulu. Lihat nih. Masih panas ya. Empuk sekali. Tara, selamat mencoba. Happy cooking. Jangan lupa untuk di cook ya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya, agar aku semakin rajin buat resep baru. Selamat mencoba. Happy cooking. Bye.